Kisah ini adalah kisah masa kecilku. Masa itu, kurasakan akulah kanak-kanak yang paling menderita. Tersiksa dengan ujian yang Tuhan timpakan. Setelah dewasa, aku dikenalkan pada Abuya Syekh Imam Asy'ari Muhammad At-Tamimi. Ternyata Abuya ajarkan dan fahamkan aku bahwa kesusahan itu sangat diperlukan agar jiwa kita matang hingga boleh sensitif dengan kesusahan orang. Betapa besarnya pengajaran yang diberikan Tuhan untukku. Dari sanalah kurasa bahwa Tuhan Maha Penyayang. Anak soleh dulu, keluar baru anak soleh. Kok kamu belum pulang? Saya lagi nunggu jemputan. Pulang sama kawan-kawannya? Nanti kakak saya bagaimana? Pasti dia akan mencari saya. Ya udah, kami pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama sih Sofia? Tadi aja Asiko pulang, cuman dia gak mau. Ngomongnya, kita ngajak pulang aja gak mau. Iya, kan kita udah ngajak. Jangan buruk sangka dulu. Ya tuh, tunggu kakaknya jemput. Yuk, pulang yuk. Yuk. Karena umatmu, kau korban.
Kak, kok kamu gak ikut latihan? Iya, saya lagi kurang sehat. Besok ikut berenang? Tengok keadaan besok lah. Kami di sini udah belajar gaya gaya bebas. Besok belajar gaya kupu-kupu. Kedainya jauh enggak? Enggak, emangnya kenapa? Enggak, enggak apa-apa. Yuk, cepet yuk. Masiko, kamu kenapa? Allah, tolong bagiin ke ustazah. Terus, kamu mau kemana?